Ada lagi setan rumah, ada. Ya, jangan dikira di rumah nggak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah, keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya tiga. Bahkan diantaranya disebutkan di Quran. Surah kedua, Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri. Sebelah atas sampai dengan ke tengah. Ya. Tugasnya ada tiga. Hati-hati. Ya. Namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasimah. Ya. Kan kalau perempuan pakai ta, kan ya? Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan. Ah, ketemu kan? Ya. Dasim laki-laki, perempuan Dasimah. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Ya. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Ya, masuk baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget, kalau siang, Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam, bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2, pengen tahajud. Begitu keluar kamar, tiba-tiba krak, ada bunyi, gitu kan? Ya, padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu Dasim. Dasim. Makanya biasakan ketika Anda masuk ucapan salam, Assalamualaikum, ada atau tidak ada orang. Ya. Begitu Anda katakan, Assalamualaikum, setan berkata, tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Ya. Katakan, biasakan, pulang dari sini, masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan. Assalamualaikum. Tidak dijawab, itu normal. Kalau dijawab, Waalaikumsalam, ah, itu mungkin masalah tersendiri. Ya. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun, dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya Dasim. Dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan, Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya di situ. Hati-hati ya. Antum tidak amalkan itu yang mengganggu antum. Yang sering jadikan dia hadir dalam mimpi buruk. Yang sering menghambat antum dalam ibadah. Sering tidak memberikan kenyamanan di rumah. Dia itu yang berlaku. Di antaranya. Dia masuk pada minuman dan makanan. Antum tidak sebutkan nama Allah di dalamnya. Mau minum, antum tidak menyebut nama Allah. Misal, kata Nabi, biasakan Anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Allah. Bismillah, Samillah, Al-Muwaffaq, kalangan Imam Malik. Nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idha quddimat ta'am. Kalau makanan sudah dihidangkan. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kanan-Mu yang paling dekat denganmu. Ya. Thumma Samillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Ya, apapun Bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan Dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum, tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi tidak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam. Baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar, menunaikan sholat fardu terlambat, padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.